Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Kedus Pangalan Super Bumayu. Saya sedang meliput aktivitas Pasar Wage secara langsung di hari Selasa, tepatnya di akhir bulan Oktober 2024. Di sini sedang datang para bakul-bakul yang dari daerah Gunungan, langsung dari ini mau menjajakan jualannya di Pasar Wage Bumayu. Sekarang di sini melihat keadaan aktivitasnya di pagi hari. Ini domba-domba yang baru datang di Pasar Wage. Kita melihat sapi juga baru pada datang. Karena ini di pagi hari, kita bisa melihat secara detail. Ini kondisi-kondisi bakul. Aktivitasnya begitu rame. Nih. Begitu rame. Oh. Kita melihat secara langsung. Nih, pagi-pagi aktivitasnya silih berganti parkirnya karena di belakang udah macet. Sapi baru pada datang juga. Kemarin ada sapi ngamuk, ada ibu-ibu yang kena keinjak kakinya, akhirnya kakinya patah. Harus hati-hati di pasar. Nih, sono lagi bergantian keluar masuk datangnya domba, sapi, kerbau. Ini sapi-sapi di Pasar Wage udah mulai berdatangan. Harus hati-hati, takutnya sapinya stres kadang. Kita lihat ini Merino punya Haji Arjo. Ini keluar nongol juga, tapi nggak terlalu banyak untuk Merino di sini. Ini kerep sapi juga, ini udah pada muncul karena ini datang dari luar kota juga, banyak pada jualan di Pasar Wage Bumayu. Untuk sapi, untuk kerbau juga dari Wonosobo ada. Nih, ini sapi aktivitasnya. Karena banyak dari Cirebon, dari mana aja pada belanja sapi di Bumayu. Kerbau juga, kambing juga aktivitasnya. Kebanyakan di sapi pada baru datang. Untuk domba, kambing belum begitu banyak nih, udah pada mulai berdatangan para bakul-bakul. Karena harus diatur dulu, karena udah penuh, belum bisa masuk lagi. Nih baru mau keluar yang tiga. Ini kosong-kosong sapi baru ada ini. Yang sapi ini yang pakai truk juga baru pada datang. Kondisi terkini. Kita lihat-lihat. Kita lihat kondisi
prediksi terkini aktivitas pagi hari dari Pasar Wage Bumi Ayu. Semoga diberi keberkahan semua, keselamatan, rezeki yang melimpah, dan para bakul-bakul di mana aja diberi kelancaran juga. Ini tukang jual beli, dia bawa omongan ya biasanya. Kita lihat lagi aktivitasnya. Ini penuh. Kalau udah ada yang Malang satu udah susah nih. Karena di sini kendalanya pintunya satu doang. Harusnya pintunya dua di Pasar Wage Bumi Ayu. Biar keluar masuknya itu bagus. Nih. Kita lihat nih, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil, yang ini pada datang. Saya belum masuk ke dalam, masih di luar aja dulu untuk kegiatan Pasar Wage Bumi Ayu. Ini sapi-sapi juga. Oh, awas, ini lebih hati-hati di sapi. Ini jantan tanduk di silangan ini. Di silangan. Kita lihat secara jelas aktivitasnya. Itu ya kan? Anu siapa kan? Hah? Titik. Di dolor kayak. Oh. Titiknya sendiri. Titiknya udah punya kalau bandornya. Si anaknya itu siapa anaknya? Anak-anak. Titik kok. Nih aktivitasnya udah mulai berdatang untuk domba nih. Bakul-bakul dari mana aja pada datang. Oh, kita melihat ini hari Selasa, kebanyakan banyak orang tadi pada datang. Nih, kambing-kambing pada datang juga. Kita karena ini masih jam 7, masih banyak yang lalu lalang. Nih kambing-kambing biasanya dari daerah Bantar Kaung Sunda, Kabupaten Brebes nih. Nih kerbau. Kita hari Selasa. Selasa Wage. Di akhir tuh. Awas ngamuk lu. Tuh. Bahaya, jalan sapi bahaya di sini. Takutnya ngamuk bahaya. Nah, alhamdulillah. Silih berganti. Lalu lalang. Nih juga. Kita di belakang juga udah baru pada datang nunggu antrian untuk masuk ke Pasar Wage. Parkir. Tuh. Waduh. Kita aktivitasnya kita antar lanjut lagi part 2 untuk YouTube Wedhus Bakalan Super Bumi Ayu. Kita berlanjut karena ini aktivitas kedatangan domba dan sapi di Pasar Wage Bumi Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat terus dari para bakul-bakul Bumi Ayu.